sorry. No, no, I want to ask my husband, keep khaki. Okay. Oh, orang dah habis solat dah. Oh, sabar. Empat. Tadi dah salah semai dua, eh. Solat Jumaat sini semua rapat-rapat. Tak ada sah yang jarak-jarak. Solat sini sah dia rapat-rapat. How's the sah? Close? Yeah. Very close? Touch. Everybody yeah, touch? Touch to each other? Together and... Holding no further from each other? No. Touch. Sah rapat. Close. Yeah, he made me come. Yeah, they all asked you to come. Yeah, and touching. Yeah, have to touch. This is called sah. Yeah. Each other. I saw one Mak Saleh also. I don't know. He's probably Lebanese. Oh, sorry. Tiada penjarakan saf di masjid, Lana Nordin dan suami kongsi momen solat Jumaat di Amerika Syarikat. Nama Lana Nordin rasanya tidak asing lagi dalam industri seni tanah air. Dia yang telah berkahwin dengan seorang lelaki warga Amerika Syarikat dikenali sebagai Muhammad Daud McKenzie dan dikurniakan dua orang cahaya mata. Baru-baru ini, pelakon tersebut telah pulang ke negara suaminya dan sedikit mencetuskan kontroversi susulan ada pihak mempertikaikan kebenarannya terbang ke AS walaupun belum mendapat suntikan vaksin. Lana juga seakan memulangkan paku buah keras kepada mereka yang mengkritiknya sebelum ini dengan menunjukkan suasana di Amerika Syarikat yang telah bebas tanpa perlu mengikuti prosedur operasi standard SOP seperti di Malaysia. Kali ini, pelakon itu telah memuat naik momen menunaikan solat Jumaat di masjid berdekatan kediamannya tanpa ada lagi penjarakan sosial. Hari ini saya dan suami dapat menunaikan solat Jumaat berjemaah dekat Masjid Hamzah di Clearwater. Alhamdulillah, dengan izinnya, masjid ini hanya beberapa minit saja dari tempat tinggal kami. Surprisingly, ramai umat Islam menunaikan solat Jumaat dan semasa kami solat Jumaat, saf di sini tidak ada penjarakan sama seperti saf sebelum wujudnya COVID. Dan tiada diskriminasi yang dikenakan untuk memasuki masjid ini. Masya Allah, tulisnya. Lana sempat meluahkan rasa syukur di atas kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam pada itu, dia juga mendoakan agar urusan keluarga, rakan-rakan dan seluruh rakyat Malaysia dipermudahkan lebih-lebih lagi ketika musim pandemik ini. Terdahulu, Lana Nordin telah mendapat kecaman netizen berikutan kelantangannya menegur tindakan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang tidak memakai pelitup muka sewaktu berada di pekarangan Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pelakon tersebut dan keluarga telah berangkat ke AS pada pertengahan September 2021 dan sempat memuat naik momen berkenaan ke Instagram sebagai tatapan peminat di Malaysia. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.